Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber Sandi Channel Audio dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya kembali berada di acara hajatan, teman-teman ya, hajatan horek. Dan untuk lokasinya kali ini di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari. Untuk tampilan sound systemnya sudah di depan itu ya, teman-teman ya. Mirip dengan Strum, teman-teman. Strum audio. Dan kita di sini sudah di tempat operator, teman-teman. Kita tanya-tanya sebentar kepada bos muda, teman-teman ya. Ada bos mudanya. Nah, ini bos muda, teman-teman. Oke, Mas, untuk acaranya kapan ini, Mas? Untuk acaranya sekarang, malam terakhir. Malam terakhir nanti berarti ya. Nanti malam terakhir, teman-teman ya. Oke. Untuk namanya sendiri Devaspul Audio, teman-teman. Ini, Mas, kalau boleh tahu untuk boknya, bok Martin kan ya, Mas ya? Iya, Mas Martin Planar. Martin Planar. Mirip dengan Strum ini. Gimana, Mas? Iya. Mungkin ngefans sama Strum, Mas? Enggak, Mas, buat sekitaran sendiri. Oh, sekitaran sendiri. Iya. Oke, siap. Dengan Mas siapa ini? Mas Deva, Pak. Mas Deva. Langsung dengan Mas Deva sendiri, teman-teman. Dan untuk mixernya di sini pakai Soundcraft, teman-teman ya. Yang berapa channel ini, Mas? 12 channel. 12 channel untuk mixernya, teman-teman. Dan untuk ACC yang di bawah ada Asli DBX 2231S. Oke, Mas Deva, kita merapat dulu ke soundnya ya. Oke, Mas. Oke, untuk soundnya, teman-teman. Nah, Martin, Bok Martin Planar katanya, teman-teman ya. Mirip dengan Strum. Strum Audio. Untuk speakernya sendiri ini pakai Fostek, teman-teman ya. Full speaker Fostek. Untuk ini apa namanya? Spoolnya beda, teman-teman ya. Sudah di spool ulang. Spoolnya sudah lapis 6. Ada yang lapis 4 katanya, teman-teman. Untuk subwoofernya sendiri ini ada berapa nih ya, teman-teman ya, teman-teman bisa langsung komen di bawah ada berapa subwoofer. Dan untuk yang di atasnya ini 15 in perfect untuk low, dan untuk 10 in perfect juga, teman-teman. Untuk tweeternya apa dah, SPL untuk tweeternya. Mirip sama Strum ya, teman-teman. Nih. Untuk tataannya. Dan untuk powernya sendiri kita langsung lihat di belakang, teman-teman. Nah, ini dia untuk powernya. Ada power umbro, teman-teman. Ada pass lab. Terus ada RDW juga. Untuk subwoofer total ada 7 power. Dan yang tiga ini untuk Landry dan Hick, teman-teman ya. Dan untuk kelistrikan sendiri pakai genset yang 65 kVA, teman-teman. Ada juga Dede Tayo. Oke, Devaspul. Perform pertama kalinya, teman-teman ya. Ada lightingnya juga. Dan ada beam-beamnya juga, teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya saya juga penasaran nih, teman-teman ya, gimana suaranya, teman-teman. Mirip sama Strum, kita coba langsung request sama Mas Deva, teman-teman ya. Mas Deva, untuk selanjutnya mau dengerin suaranya ini, mau request lagu, udah apa-apa ini, Mas? Oke, teman-teman, kita coba langsung dengarkan, teman-teman. Yeah.
teman-teman ya, suaranya mantap. Oke. Seperti itu suaranya teman-teman ya. Sampai beliut-beliut kameranya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.